Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رضينا بالله ربا كما رضا الله تهان كم وبالإسلام دينا كما رضا إسلام cara hidup kami Nabi Muhammadin Nabiyan wa Rasulah. Kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan seorang Rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, Allah yang gerakkan kaki kita, tubuh badan kita untuk datang ke majlis ilmu. Nah, kalau nak kira pagi ni dengan hujan, sedaplah nak berehat-rehat di atas katil ni. Tapi alhamdulillah pagi Jumaat penghulu segala hari, Allah pilih kita berapa puluh orang, 50 orang ni, untuk datang ke dalam majlis ilmu. Dan kita mohon dengan Allah supaya Allah memberikan redha-Nya kepada kita semua dan mengurniakan syurga kepada kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Redha Allah terletak kepada redha ibu dan ayah. Itu hadis Nabi. Nabi sebut ridha Allah fi ridhal walidain. Nak dapat ridha Allah, kena cari ridha ibu dan ayah. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu dan ayah. Mak dengan ayah ni makhluk. Allah itu Allah lah, Tuhan sekalian alam. Allah itu Allah, Tuhan sekalian alam. Mak ayah kita sampai bila-bila pun makhluk je. Tapi yang dahsyatnya, selepas Allah menciptakan alam bumi, bukan bumi, luas alam dunia ni, Allah meletakkan redha-Nya, Allah ikat dengan redha mak ayah macam ni. Walaupun ibu kita kafir ustaz, ayah kita kafir, jawapan dia ya. Walaupun ibu kita kafir, ayah kita kafir. Tu nak cakap macam mana ni? Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Walaupun mak ayah ni fasik ustaz, ya, walaupun mak ayah fasik,
Allah ikat redha Allah ni dengan redha mak ayah. Ikat, tak boleh tak. Dan tidak akan dibuka selama-lamanya ikatan itu. Tak buka. Bila Allah sebut dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah, sembahlah Allah. Ini saya baca satu ayat, ayat dia banyak. Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a, sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah sambung, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik dengan ibu dan ayah. Buat baik dengan ibu dan ayah. Balik buka surah An-Nisa, tengok ayat 36. Oh, ni ayat yang Allah mewajibkan di dalam Al-Quran untuk kita semua berbuat baik dengan mak dan ayah. Sebut Allah letak ayat tu sebaris dengan ayat menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Dalam dunia ni ada dosa. Dosa yang Nabi sebut akbarul kabair. Dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ni pula ada dua yang paling tinggi. Nombor satu, nombor dua. Sebab tu Nabi tanya sahabat, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku ceritakan kepada kalian, aku beritahu kepada kalian dua dosa besar yang paling tinggi. Sahabat kata, apa ya Rasulullah? Nabi pun sebut, al-ishraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain, mensyirikkan Allah, ni dosa nombor satu dalam alam ni. Nombor dua, wa uquqal walidain, menderhakai ibu dan ayah. Puasai dengan mak ayah, jangan isytihar perang. Ha? Saya duduk dengan masyarakat ni, macam-macam lah kes, macam-macam. Ada keluarga mak tu jahat. Zaman hari ni ada ke mak jahat? Lembok. Yang terbaru apa dia mak tu buat? Dia lacur anak dia dua orang. Dia lacur, bukan ayah lah, bukan suami tu, mak tu. Anak umur belasan tahun, dia yang bawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ni kata, ustaz, nak sayang macam mana mak macam ni, ustaz? Nak sayang macam mana? Tuan-tuan sekalian, Allah tidak mewajibkan sayang, tetapi Allah mewajibkan hormat dan berkhidmat, buat kebajikan dengan mak ayah. Mak hak lacur anak dia dua orang tu, anak tu boleh tak cerkah mak dia? Tetap tak? Tak boleh. Nampak? Tetap tak boleh. Tapi nak sayang macam mana, ustaz? Dia buat kat kami macam ni, nak sayang dia macam mana? Sebab tu Allah tidak mewajibkan kamu menyayangi. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang mak tu tak elok, kadang ayah tu tak, ayah tu tak elok. So, khabar tahun ni juga, ni semua saya beritahu tahun ni, ayah tu kena hukuman penjara. Dia rogol anak dia 600 kali. Ayah kandung. Ayah apa ni? Ayah macam mana ayah ni? 600. Masuklah so, khabar. Ayah kandung sama macam ibu kandung tadi. Tuan-tuan, hak kena rogol dengan ayah dia 600 kali ni, dia nak sayang macam mana ayah dia? Macam mana nak timbul sayang? Maka sayang tidak diwajibkan oleh Allah, berbakti tetap diwajibkan. Tinggi ya, sebab tinggi kedudukan ibu dengan ayah ni, tinggi. Nombor satu Allah, nombor dua Rasulullah dalam alam ni, nombor tiga berbakti kepada ibu, nombor empat berbakti kepada ibu, nombor lima berbakti kepada ibu, nombor enam berbakti pada ayah.
semua orang ni dia punya aturan hidup dia. Semua saya yang bercakap ni hadut dalam surau ni, yang mendengar dalam internet dan sebagainya, dalam alam ni, kepada siapa kita perlu taat? Nombor satu Allah, nombor dua Rasulullah, nombor tiga ibu, nombor empat ibu, nombor lima ibu, nombor enam ayah. Siapa buat peraturan tu? Nabi SAW yang buat. Bila Nabi dapat arahan daripada Allah, no? Dalil dia, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai Allah dan nombor dua Rasulnya lebih dari segala-galanya. Maka Allah jadi nombor satu, taat kepada Nabi jadi nombor dua. Lepas tu sahabat mah, ya Rasulullah, siapa dalam alam ni yang paling aku kena berbakti buat baik? Nabi sebut mak, ibu kamu. Nabi sebut umuka, ibu kamu. Jatuh nombor tiga. Kemudian sahabat ni tanya, selepas ibu siapa? Nabi kata umuka. Subhanallah, ibu kamu. Empat, dua kali ada. Sahabat kata, selepas ibu saya dua kali? Nabi kata umuka, ibu kamu. Tiga kali. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, selepas ibu saya dah tiga kali, baru Nabi kata abuka, ayah kamu. Nombor enam. Lepas ranking enam ni, barulah suami, isteri, anak-anak, jiran ke, adik sepupu ke. Lepas enam ni, semua orang dalam alam ni, ni yang dalam surau ni, semua ada mak ayah. Ninggal ada ustaz, tak kira lah. Ninggal pun ada juga. Adakah orang tak ada mak ayah? Ada? Siapa? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Ini setengah jam dah, boleh balik awal. Yang dalam alam ni, dia tak ada perkataan ibu dalam hidup dia, tak ada perkataan ayah. Nabi, Nabi Adam tak ada mak ayah. Siapa mak ayah? Nabi Adam bin Abah. Adam bin Adam, dia lelaki pertama alam. Yang tak ada mak ayah juga, Hawa. Tak ramai eh? Adam, Hawa, isteri Nabi Adam pun tak ada mak ayah. Nombor tiga, dia tak ada ayah tapi dia ada ibu. Bukan anak yatim, memang dilahirkan tanpa ayah. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam tak ada ayah. Subhanallah. Orang lain semua ada. Saya ada, tuan-tuan ada. Ada orang Allah uji kehilangan ayah awal. Ada orang Allah uji kehilangan ibu. Ayah ada, duduk dengan ayah kan, beku dia badan, kuku pun tak potong. Saya tengok aja, semua jenis manusia saya dah jumpa macam-macam. Yang kematian ibu, yang kematian ayah sahaja, yang bercerai ibu dan ayah, yang kematian ibu dan ayah kecil lagi, kematian ibu dan ayah. Apapun keadaan kita, semua kita Allah bagi satu ayah kandung, satu ibu kandung. Sampai bila ibu dan ayah kandung tu? Sampai dalam syurga. Itulah mak kita, itulah ayah kita. Hodoh macam mana pun, jahat macam mana pun, miskin macam mana pun, Allah dah pilih. Boleh ubah tak? Tak boleh. Sampai bila tak boleh ubah? Sampai selama-lamanya. Perkataan ayah dan ibu ni Allah ulang berpuluh kali dalam Quran. Kita bangun di padang mahsyar, Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhi. Bila bangkit di padang mahsyar tu, bakal berjalan nak pergi ke mahsyar. Bila duk berjalan nak pergi ke mahsyar tu, jauh. Jauh. Semua tak pakai slipper dan tidak berbaju
tidak berkhatan. Allah tukar badan kita tidak berkhatan. Berat badan yang sama, warna kulit yang sama, muka yang sama, tangan, kaki, badan yang sama. Macam ni. Tapi bukan yang macam hari ni. Pada hari kita meninggal, muka pada hari kita meninggal, badan pada hari kita meninggal. Siapa yang meninggal umur 63, dia bangun di mahsyar dengan rupa paras umur 63. Siapa yang meninggal umur 13, dia bangun di padang mahsyar dengan rupa muka, rupa paras dan badan umur 13. Yang meninggal umur 29, dia bangun di mahsyar dengan rupa paras dan badan umur 29. Ingat ni. Bila yang Allah ubah, depan syurga, depan neraka. Waktu tu baru ubah. Sebab tu bila kita berjalan nak pergi ke mahsyar yang jauh itu, kita pun kata Allah, kita terselisih, berselisih tengok. Kenal ni abang, abang kita, abang, ya abang ni balung. Yauma yafirrul mar'u min akhih, tengok abang kita. Kita pun pandang ke arah lain. Abang kita tengok kita, dia pun pandang ke arah lain. Eh, lama tak jumpa. Beratus tahun tak jumpa. Takkan tak pergi sembang? Tak pergi. Hari tu hari orang takut, hari orang sibuk. Lagi siapa lagi kita jumpa? Wa ummihi wa abi. Ha. Ummi. Mak. Ha? Ayah. Kita berjalan selepas bulan, dua bulan berjalan, nampak di depan. Eh, mak ni. Ibu kita pandang kita, dia paling ke arah lain. Kita pandang ibu kita, kita pun paling ke arah lain. Itulah ibu kita, itulah ayah kita. Kenapa kita tengok suami kita, isteri kita di mahsyar, anak kita, abang kita, ayah kita, semua paling ke arah lain, termasuk kita paling ke arah lain? Allah pun bagi jawapan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Zu'ama je tu. Bukan surah besar-besar. Tapi kita baca kita tak faham. Itu cerita mahsyar. Yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Kata Allah, semua yang ada kaitan kekeluargaan tak pandang muka ahli keluarga dia. Sebab hari itu semua orang menanggung satu beban yang besar, banyak dosa yang dia bawa. Seumur hidup kita, bukan kita ada dua dosa. Setahun kita ada beratus dosa yang kita buat kepada Allah. Setahun beratus dosa. Apatah lagi dosa yang kita bawa ketika itu adalah dosa yang kedua terbesar alam ini, iaitulah menderhakai ibu dan ayah. Nombor dua terbesar. Macam mana nak bawa berdepan dengan Allah? 12 tahun tak bercakap dengan mak ayah. Merajuk. Mak tak bagi tanah yang tepi jalan tu dekat dia. Ah, kena dah. Subhanallah. Dia pulau mak ayah dia. Dan sebenarnya hidup dia tak tenang pun. Gaji banyak tapi tak tenang. Dia rasa kosong tau. Dalam hati tu bosan. Tapi di mana kosong tu tak jumpa nak isi. Kereta baru ada, rumah 5 bilik, kereta 2 biji, anak-anak semua berjaya. Tapi dia rasa kosong. Dia cari seumur hidup dia tak dapat. Kekosongan itu ialah ruang dosa yang dia lakukan kepada makhluk yang bernama mak dan ayah, yang telah pun dibaterikan oleh Allah dalam Quran. Bahwasanya siapa nak redha Allah, mesti dapat redha mak dan ayah dulu. Kecuali mak dan ayah itu arah kita buat benda yang melanggar hukum Allah SWT, hukum syarak. Yang tu tak boleh ikut. Tapi kalau benda sunat, benda sunat, kita sembahyang sunat, mak panggil. Semayang duha, mak panggil. Nak terus semayang ke, bagi salam pergi ke mak. Bagi salam pergi ke mak.
Tapi kalau sembahyang fardu, aku habis sembahyang dulu. Ha tu. Ha? Ha. Kalau mak suruh, orang kata benda yang harus, yang biasa ni, benda yang harus ataupun benda yang maksiat, ibu kita suruh benda yang maksiat. Macam yang suruh anak dia berzina tu lah, yang lacurkan anak tu. Ha, yang waktu tu tidak boleh taat. Bila si ibu atau si ayah suruh buat benda maksiat, benda dosa, maka haram taat walaupun ibu dan ayah. Tu kaedah dia. Sekiranya arahan daripada ibu dan ayah itu adalah arahan yang bertentangan dengan arahan Allah, maka dahulukan arahan Allah. Dan mesti tak boleh buat arahan ibu apa yang bertentangan dengan arahan Allah. Seluruh arahan daripada mak ayah dalam alam ni yang harus, ayat tu wajib, wajib taat selama tidak memudaratkan kita, kan? Dah habis kita berjalan di masyar, nampak ayah, ayah pun tak mau tengok kita, kita pun tak mau tengok ayah. Kita tahu tu mak kita, kita ayah kita. Perasaan macam mana ustaz? Perasaan, perasaan macam pagi ni. Kan hari ni kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, kita sayang. Kan orang sebut ejek ayah kita sikit je, orang ejek ayah kita sikit je, marah. Di mahsyar nanti perasaan macam pagi ni lah. Sayang. Tapi nak sayang pun dia pun sibuk, kita pun sibuk di pagi mahsyar tu. Dia pun bawa dosa banyak menghadap Allah, kita pun bawa dosa banyak menghadap Allah. Bayangkan Nabi Adam hidup 960 tahun. Nabi Adam memang umur panjang-panjang zaman tu awal. 960 tahun Nabi Adam hanya melakukan sekali saja kesalahan kepada Allah. Sekali je. Kita tak padan 30 tahun. Umur 30 dosa dengan Allah tiap-tiap bulan buat. Umur baru 46 dosa dengan Allah tiap-tiap minggu buat, tiap-tiap minggu buat. Tu pun belagak kan. Ha, insya-Allah untuk syurga, insya-Allah. Insya-Allah macam mana? Dosa tiap-tiap minggu. Ha? 960 tahun hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah dari pokok yang dilarang oleh Allah SWT. Yang itulah pertama dan terakhir. Itu pun di padang mahsyar, bila orang ramai minta Nabi Adam bagi syafaat, dia tunduk kepala, dia kata, aku berdosa dengan Allah, aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian. Benda apa Nabi Adam buat? Hak satu kesalahan tu, 960 tahun, satu kesalahan tu je, dia kata, aku tak boleh bagi syafaat. Pergilah cari Nabi lain, pergilah cari Rasul lain. Nabi Adam kata, dia pun tunduk muka. Kita waktu tu, selepas nama kita dipanggil, no, panggillah Siti Aminah binti Abdul Jalil. Kita pun mai depan, datang ke depan, keluarkan buku amalan dia, buka. Alhamdulillah, amal ibadat dia banyak. Di alat timbang tu, kalau letak amal ibadat benda baik, dia jadi berat. Nak berat ni lah, benda baik berat pun ni kan. Ha, buat kau ni pula silap pagi tadi, maksudnya salah lah buat. Tak tak amal ibadat, tak benda baik, tolong tutup lampu surau kan. Tak benda baik, buang sampah tengah jalan, tak di sini semua, jadi berat. Yang dosa macam tu, alhamdulillah kita pun di padang mahsyar boleh nampak pahala dan dosa, boleh melihat. Di dunia kita tak nampak, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak nampak, tapi dia insya-Allah di Allah simpan. Bila nak tengok pahala di mahsyar esok, tunggu lah, bukan lama pun. Hari ni umur dah 54 pagi ni kan, pagi ni dah umur 23, pagi ni dah umur 32 kan.
60 Allah ambil. Allah ambil pergi ke mahsyar, nampak, oh ni dia pahala, baru nampak. Nampak dosa. Pahala orang ni banyak, contoh pahala dia banyak. Berat pahala dia. Bila nak bagi keputusan tu, tangan kanan dia ambil. Tangan kanan dia ambil, maka dia ahli, ahli syurga. Bila ahli syurga, Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang ambil buku tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan ditimbang dengan mudah. Habis timbang, ni dia pahala dia berat, dosa dia macam tu, dosa dia ringan, dosa ringan. وَيَنْقَدِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dia pun berlari-lari, berkejar-kejar mendapatkan ahli keluarganya dalam keadaan kegembiraan. Siapa ahli keluarga kita? Mak kita di dunia ni. Siapa ahli keluarga kita? Ayah kita di dunia ni. Siapa ahli keluarga kita? Abang, adik, kakak kita di dunia ni. Mana ada orang lain dah? Ada orang Allah bagi dua je adik-adik dia. Dua-dua sampai lebih lah. Ada orang 11. Sampai jemu tengok, ramainya. Kan, banyak sangat. Sampai 13. Bila lah nak keluar kan? Nak pergi tempat lain. 13 dulu rumah. Selepas ambil buku amalan, semua masing-masing pergi jumpa mak masing-masing. Alhamdulillah, mak pun ahli syurga. Mak dia pun jumpa di telaga Kausar tu, beritahu, itulah kak, alhamdulillah. Dulu ibu nasihat kakak, kakak dengar. Ibu ajak pergi duha, pergi jumaat tu, kakak pergi. Mai sekali. Ibu suruh semayang tu tak orat, kakak dengar. Hari ni kita masuk syurga sekali, insyaAllah. Itulah keluarga kita, mak ayah kita yang kekal sampai dalam dalam syurga. Seronokkah kita duduk dalam satu rumah yang besar, istana yang besar, mak kita duduk dalam neraka? Seronokkah kita nak duduk dalam satu rumah yang yang istana mewah di dalam syurga, ibu kita dalam neraka? Tak ada. Tiada kesenangan dan kegembiraan yang akan kita kecap kalau kita dalam syurga, anak kita sedang dibakar dalam neraka. Anak kita kena barah, no? Sakit, orang taklah uji dengan barah dan sebagainya, barah pun tidur tak lena si ibu tadi. Kesian dengan anak sedang sakit, mengalami kesakitan. Mak duduk dalam bilik tak boleh tidur. Bangun tengok bilik anak, pergi lap darah anak. Sebab tu misi kita ialah misi bersama dengan keluarga kita, ibu dan ayah kita, untuk masuk, untuk masuk syurga. Dan kunci, kunci kebahagiaan dan kesenangan, ketenangan ialah apabila seseorang itu menunaikan hak Allah, kemudian hak mak dan ayah. Dia tunai hak Allah, tunai mak ayah, satu alam ni nak benci dia, dia persilakan. Dia tak perlu dah redha orang lain, tak perlu. Dapat redha mak ayah, dapat redha, dapat redha Allah, dapat redha mak ayah, dipersilakan seluruh alam ni membenci dia. Zaman Nabi, ada satu orang hidup zaman Nabi, Islam, tapi tak pernah tengok Nabi. Bukan satu orang lah, banyak. Ada banyak, beberapa lah, beberapa orang. Macam mana tu ustaz? Memang ada pun. Zaman Rasulullah hidup, ada yang tinggal jauh, tinggal di di Afrika, tinggal di Yaman, dan mereka ini nak bermusafir dengan kuda, dengan unta, merentasi padang pasir yang panas, mencabar, susah. Maka tak pergi jumpa Nabi. Ada beberapa orang, dia Islam, hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak pergi jumpa Rasulullah. Pelik. Semua orang nak jumpa dengan Rasulullah,
kita yang hidup 1400 tahun lepas Nabi wafat ni pun teringin, tiap-tiap hari teringin, ya Allah, tak bagi tengok muka, nak dengar Nabi cakap sikit pun boleh jadilah, minta dengan Allah. Ya Allah, kalau Nabi tak mau cakap, nak tengok Nabi 5 saat pun cukuplah, nak tengok Nabi 5 saat. Tiba-tiba zaman Rasulullah, ada beberapa orang Islam hidup zaman tu tapi tak pergi Madinah. Oh, ni pelik eh. Apa yang mereka buat? Salah seorangnya Ashamah bin Abjar. Dia adalah Raja Habsyah. Raja Habsyah, dia masuk Islam. Sampai dia meninggal, Nabi masih di Madinah. Nabi tak pernah tengok muka dia, dia tak pernah melihat muka Rasulullah. Tetapi waktu dia meninggal, Nabi dapat tahu berita dia meninggal, dia ni orang soleh. Bukan Nabi pun solat jenazah kepada dia, solat jenazah baik di Madinah. Ada satu orang lagi, sihat, pemuda. Tapi sampai Nabi wafat, dia duduk di Yaman. Tak pergi jumpa Nabi. Semua sahabat tidak mengenali pemuda ini, remaja ini. Semua sahabat tak kenal, kecuali seluruh penduduk langit mengenalinya. Wih, punyalah dahsyat. Seluruh penduduk langit mengenalinya. Tuan-tuan tahu berapa penduduk langit? Seluruh alam ni 90% malaikat. Banyaknya malaikat. Seluruh alam ni 90% malaikat. 10% tu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengoklah pokok banyak mana. Pokok saja pun dah berapa puluh bilion pokok. Binatang berapa binatang? Semut saja sudah beratus bilion. Semut saja. Semua ni tuan-tuan 10%, malaikat 90%. Kesemua 90% malaikat mengenali pemuda ini. Subhanallah. Maksudnya hebat. Maksudnya amal ibadat pemuda ini banyak, dia buat satu benda yang Allah redha, tiap-tiap hari malaikat dia lihat dia punya amalan dia. Dia macam ni tau, kita ni setiap hari kita beribadat, amal ibadat kita akan dibawa naik ke langit. La ilaha illallah, naik. Naik sampai mana ustaz? Naik sampai ke langit ketujuh, kemudian ditulis pahala ataupun dosa. Kalau amal ibadat tu baik, dosa tak naik, saya silap. Dosa terus dicatat sebagai dosa. Adapun amal ibadah, benda baik yang kita buat, dia akan naik sampai ke atas. Kemudian bila Allah terima, kalau amal ibadat tu ikhlas, Allah terima, dia ditulis sebagai pahala. Ada tiga orang, setiap kali dia buat amal ibadat, amal ibadat dia naik sejengkal je, kemudian hilang. Oh, subhanallah. Sejengkal, kemudian hilang. Dengar elok-elok tuan-tuan. Kata Rasulullah, ada tiga jenis kumpulan manusia. Dia buat amal ibadat, naik sejengkal, kemudian hilang. Siapa? Yang pertama, penderhaka ibu dan ayah. Ni yang berperang dengan mak ayah. Dia solat satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat tu naik daripada sini, hilang. Jadi debu yang berterbangan. Padan kau. Perang lagi dengan mak ayah. Jangan dengan mak ayah ni, jangan. Jahat macam mana pun mereka ni. Waktu Nabi Yunus, Nabi Yunus, saya tuan-tuan ingat cerita, apa dia tahu tak saya cerita tadi, saya pun lupa. Tadi berhenti mana? Semua tak ingat dah, berhentilah kita. Nabi Yunus, dia pernah merajuk dengan kaum dia. Dia daripada Ninawa, Iraq. Kaum dia adalah kaum yang paling keras dalam dunia ni, paling keras kepala. Dia pun merajuk. Akhirnya naik kapal, terjun ikan. Ikan Nun nama dia. Apa ikan tu? Wallahu a'lam. Orang terjemah, ada orang terjemah ikan Nun, ada orang terjemah ikan paus. Tapi ikan tu besar, ikan Nun, wadhan Nun.
ikan tu telan. Dia pun tinggal dalam perut ikan tu beberapa tempoh. Duduk dalam perut ikan. Waktu duduk dalam perut ikan tu, Nabi Nuh masih beribadah kepada Allah. Dia sebut zikir. Apa yang disebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam perut ikan tu, bukan macam surau ni. Ni tak apalah kapit, ada ekon pun semua boleh duduk kan. Dalam perut ikan nak cari mana cushion? Nak cari mana selimut? Dalam perut ikan berlendir darah busuk sampai sakit Nabi Allah Yunus, tetapi mulut dia masih menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Allah, kalaulah tidak kerana banyaknya zikir Yunus alaihissalam, la labitha fi batnihi ila yaumi, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan itu sampai kiamat. Tapi sebab mulut dia banyak berzikir. Bila Nabi Yunus berzikir, zikir itu naik. Macam semua orang yang buat amal ibadah yang Allah terima lah, zikir tu naik sampai ke atas. Bila sampai ke malaikat, tadi kita cerita always kan, bila zikir Nabi Nuh, ibadat Nabi Nuh, Nabi Yunus naik sampai ke malaikat, malaikat pun tengok amal ibadat, mereka kenal ini ibadat Yunus. Maka kata para malaikat ketika itu, sautun ma'ruf min makanin gharib. Suara ni terkenal. Satu orang hamba yang soleh, yang banyak buat pahala. Suara Yunus. Tapi dia datang daripada tempat yang sangat pelik. Kenapa pelik? Nabi Yunus berzikir dalam perut ikan di dasar lautan. Mana ada manusia yang berzikir dari dalam perut ikan di dasar lautan? Yunus lah satu-satunya makhluk dari kalangan Nabiullah yang berzikir di dalam perut ikan di tengah-tengah lautan. Bawah, bukan di atas, di bawah. Sebab tu malaikat kata sautun ma'ruf. Malaikat dengar, tengok ibadat Nabi Yunus. Malaikat kata suara yang ma'ruf, tetapi daripada tempat yang pelik. Sama macam kita, bila kita buat ibadat, dia akan naik ke langit. Kalau ibadat tu ikhlas, dia naik sampai ke langit ketujuh. Malaikat kenal kita. Uwais, Allah, apa nama ni, remaja tadi yang namanya Uwais tadi ni, setiap hari dia ada buat satu ibadat yang membuatkan dia masyhur di alam malaikat. Seluruh kerajaan malaikat kenal pemuda yang bernama Uwais tadi, termasuk Rasulullah, Nabi lagi ya. Tapi tak seorang pun sahabat yang kenal, termasuk Abu Bakar dan Umar. Tak kenal, siapa pun tak kenal siapa Uwais. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan dekat Umar dan Sayyidina Ali, dua orang. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, ada satu orang pemuda, tidak sesiapa pun yang kenal dia di atas bumi, tetapi seluruh penduduk langit mengenalinya. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Dan dia Islam, hidup pada zamanku, tetapi dia tidak datang ke Madinah. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Kerana berbakti dengan ibunya yang sakit. Itulah rahsia dia. Uwais Al-Qarni, nama penuh dia Uwais Ibn Amir Al-Qarni. Apa yang dia buat? Rasulullah di Madinah. Hai, kenapa tak pergi? Pergilah jumpa Rasulullah. Salah. Tindakan Uwais tu betul. Kenapa dia tak pergi Madinah? Sebab dia ada ibu dia. Satu hari seorang sahabat, Nabi nak perang, Nabi kumpul tentera. Satu sahabat datang, dia kata, ya Rasulullah, masukkan nama saya. Nabi kata, bukankah kamu ada ibu yang sakit? Ha, tengok. Sahabat tu kata apa? Ya. Nabi kata balik, jaga ibu kamu. Tuan-tuan, orang lelaki zaman tu pergi berperang itu lebih mereka suka daripada mendapat 10,000 dinar. Perang ni memang jadi kesukaan zaman tu, nak mati syahid. Dia balik jaga ibu dia. Esok dia datang lagi sebab nak kumpul tentera ni memanglah ambil masa, bukannya 3 jam betul-betul lah. Itu pergi berkelah tepi pantai. Kan 3 jam. Siap-siap pergi. Esok lelaki ni datang lagi, ya Rasulullah,
boleh tak saya nak rayu, nak buat rayuan, saya nak masuk peperangan ni? Nabi kata ilzam, ilzamha, balik jaga ibu kamu. Perang Nabi tak pergi. Hari ketiga, lelaki yang ada ibu sakit ni datang lagi. Ya Rasulullah, aku nak rayu untuk masuk perang sebagai seorang tentera. Nabi kata waihak, jangan jadi bodoh. Nabi marah, tu Nabi marah sikit. Nabi kata waihak. Waihak ni sebenarnya perkataan yang keras lagi. Saya terjemah jangan jadi bodoh, dia ada keras lagi tu. Nabi kata waihak, jangan jadi bodoh. Ilzam rijlaiha, duduk di kedua-dua kaki ibu kamu. Fathammal jannah, di sana syurga. Besar lagi duduk dengan mak ayah ni, jaga ibu yang sakit ni, daripada pergi perang. Besar lagi berkhidmat dengan ibu atau ayah daripada pergi perang. Ingat, ini kaedah. No? Sebab tak ada orang lain yang jaga ibu dia waktu tu, ibu dia yang sakit. Tapi kalau ada tiga beradik lelaki, dua wajiblah ke perang, seorang jaga ibu, kan? Jadi Uwais ni, yang manusia hebat ni, apa dia buat? Tak mai jumpa Nabi di Madinah, jaga ibu dia. Rupanya ibu dia sakit, Nabi nak wafat. Nabi pesan dekat ni, dekat Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti cari Uwais. Manusia hebat, Nabi kata, manusia yang cukup hebat, seluruh penduduk langit kenal dia, walaupun tidak ada penduduk bumi yang mengenali dia. Nabi pun wafat. Mai satu tahun tu, Sayyidina Umar dia jadi khalifah. Selepas Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, satu tahun tu orang main buat haji, semualah daripada Iraq, Mesir, Afrika, Sudan, ramai orang Islam datang buat haji, daripada Syam, Syria, Palestin, apa semua ni, Syam. Bila ramai buat haji, Sayyidina Umar panggil semua berhimpun. Sayyidina Umar kata semua duduk kecuali orang Yaman. Sayyidina Umar dia nak cari siapa? Uwais. Dia kata semua duduk kecuali orang Yaman, berdirilah orang Yaman. Kemudian Sayyidina Umar kata semua duduk kecuali, maksudnya negeri itu makin kecil lah, semua duduk kecuali orang Terengganu. Hebat tu, kan? Okay, semua yang Terengganu duduk kecuali Kuala Terengganu, turun makin bawah, lepas makin kecil. Semua duduk kecuali Durian Burung. Sayyidina Umar dia buat macam tu, semua duduk kecuali Yaman, orang Yaman berdiri. Semua duduk kecuali Qaran, Qaran besar sikit. Semua orang Qaran duduk kecuali Murad. Murad ni nama kampung, nama kabilah kecil. Ada berdiri berapa orang? Sayyidina Umar tanya, afikum Uwais, ada tak Uwais di sini? Semua diam. Sayyidina Umar ulang, dia kata afikum Uwais, ada tak ni Uwais? Saya tanya ada tak Uwais ni dalam ni? Semua diam. Hai? Ada seorang pakcik tua, dia duduk ujung. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, adakah kamu maksudkan Uwais ibn Amir? Adakah kamu maksudkan Uwais bin Amir? Sayyidina Umar kata, ya, Uwais bin Amir lah. Oh, Uwais bin Amir, budak gila tu. Dia tak mai buat haji, Amirul Mukminin. Dia tak berapa cerdik. Tempat kami panggil waya, waya putih. Nah, tu dia, waya putih. Sini panggil apa? Dia macam alah tak cerdik ni, jadi macam sewil ni. Pakcik tu kata, oh, Amir, Uwais bin Amir, budak sewil tu. Ada. Tapi dia tak menyebab hati, dia sewil. Dia ada di Arafah, jaga unta kami, kami bayar dekat dia berapa, 6 dirham. Allah Akbar. Waliullah besar, satu kampung panggil sewil dekat dia. Waliullah besar. Subhanallah, dahsyat lah. Maka bergerak Umar dan Ali pergi ke Arafah. Sampai di Arafah, nampak satu orang remaja sedang solat di bawah pohon. Remaja, Allahu Akbar, orang hebat, berbakti dengan ibu dia.
seluruh penduduk langit kenal, doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah. Kita ni doa sentiasa ditolak. Sehingga Uwais ni Allah bagi dia sakit, dia minta, ya Allah jangan sembuhkan semua, tinggal sikit. Allah tinggalkan sikit. Apa saja dia minta? Dia kata supaya aku sentiasa mengingati ni'mat-Mu ya Allah. Dia kata tinggal sikit ya Allah supaya aku sentiasa mengingati ni'mat-Mu. Ada kat sini sikit, sakit dah. Sayyidina Umar pun pergi, Sayyidina Ali pun pergi. Sayyidina Umar kata Uwais bin Amir, jangan berlakon, jangan berlakon. Orang lain semua kata kamu sewil, kami kami tahu kerana Rasulullah bagitahu tentang kamu. Seluruh penduduk langit kenal kamu, doa kamu tidak ditolak. Wahai Uwais, doalah kepada Allah supaya kami diampunkan. Nabi yang suruh minta kan, ambil barakah daripada orang orang soleh. Ambil barakah orang soleh ni Nabi yang suruh, bukan bid'ah. Nabi yang ajak. Padahal Abu Bakar lebih, Abu Bakar dengan Uwais, Umar dengan Uwais, siapa hebat lagi? Sayyidina Umar, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Sayyidina Umar, yang tu tak ada khilaf. Tetapi mengambil barakah orang soleh lain, yang tu Nabi ajar. Pergi minta doa, Sayyidina Uwais pun angkat tangan, doa. Wahai Uwais, orang kampung upah kamu 6 dirham. Maukah kamu aku bawa duit daripada Baitul Mal untuk beri kepada kamu? Uwais kata, wahai Amirul Mukminin, 6 dirham yang ada di tangan aku ni pun tak tahu bila aku nak habiskan. Nah, dia tahu ini pun aku tak tahu bila nak habis. Cukuplah, simpanlah duit tu. Jadi satu orang yang orang kata hebat di sisi Allah dengan dengan pahala yang dilakukan, iaitulah berbakti dengan dengan ibu dia. No? Jadi ya, semua-semua. Ha? Ha. Maka kita hari ni, kalau yang ibu ayah yang dah meninggal ni, kita nak buat apa? Doa. Kata Rasulullah sebutlah hadis ni tak akhir. Habis ni tutuplah majlis. Siapa nak tahu dia anak soleh ke tidak, Nabi sebut caranya. Ni saya sebut bagi ni. Tengok ah. Kata Rasulullah, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amal yang dia buat. Tak masuk dah dalam buku amalan dia, kecuali daripada 3. Nabi sebut salah satu, awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak soleh yang mendoakan setiap hari untuk ibu dan ayah dia. Siapa nak tahu dia anak soleh ataupun tidak, lihat mulutnya. Kalau setiap kali solat mulut dia Allah peringat, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Siapa peringat kita doa lama ayah ni? Siapa peringat kita? Allah. Bila satu orang Allah peringat dia untuk dia doa dengan mak dan ayah dia, bermaksud orang itu, kata para ulama, itulah anak soleh. Sebab Nabi sebut nak tahu anak soleh, dia berdoa untuk mak ayah dia hari-hari. Anak soleh dah tu. Kita ada tak? Masing-masing pakat tengok, ada tak? Subuh, subuh tak ada, bangun lewat. Kuliah duha mai subuh ke 7. Ni saya tak kenal siapa ni, saya buat contoh aja. Kan? Subuh ada. Semalam Isyak ada doa dak mak ayah? Maghrib ada doa dak mak ayah? Asar ada dak doa untuk mak ayah? Ada orang tuan-tuan bukan setiap kali sembahyang, setiap jam. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya. Rabbi ighfir li dhunubi. Setiap jam. Kata para ulama, lagi kerap kamu tengok mulut orang tu doa untuk mak ayah dia, maka lagi solehlah orang itu. Allah yang angkat dia jadi anak soleh. Kerana itu Allah yang menggerakkan bibir dia, mengingatkan hati dia untuk sebut doa
Rabbana ufir lana thunubana waliwalidina. Di saya rasa sekadar dulu insyaAllah untuk pagi ni, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku lupa lihada astaghfirullahaladzim li walakum. Dan saya lancarkan sumbangan kutipan derma yang akan digunakan untuk mengimarahkan surau dan juga hal-hal yang berkaitan. Tabung ada mana? Dua. Tabung ada dua. Dalam ni pun muslimat ada, muslimat pula dah. Tabunglah muslimat pun ada, ulah muslimin pun ada. Tabung, no? Pakat-pakat sumbangkan. Sedekah niat pahala untuk mak, sedekah niat pahala untuk ayah. Sedekah ya. Bukan Allah suruh sedekah sehari 100, 100. Sehari 1 ringgit. Sehari 2 ringgit. Cukup lah. Kan? Sedekah ini untuk ibu aku. Ini untuk roh ayah aku. Entah no? Antara ibadat yang paling dikehendaki oleh satu orang yang meninggal ialah sedekah. Sebab ibadat lain semua kita buat dia berhenti. Kita baca Quran dulu. Bila kita meninggal, bacaan Quran tu masuk ke tak? Tak masuk dah. Kita solat, bila kita meninggal, pahala solat masuk? Tak masuk dah. Kita buat haji, bila kita meninggal, pahala haji masuk? Tak masuk dah. Satu je jenis pahala yang bila kita meninggal, dia tetap berjalan. Nama dia sadaqatul jariyah. Sedekah, hari-hari sedekah. Sehari 5 ringgit, sampai kita wafat. 5 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit, sehari 5 ringgit. Tambah-tambah surau, ni surau ni, rumah Allah. Kan, bagi, setiap hari bagi. Ibadat yang paling orang nak selepas kematian adalah sedekah jariah. Sebelum kita meninggal, kita buat. Boleh jadi, lepas 3 minggu meninggal. Di Zarifi telefon ustaz, sungguh ustaz. Saya sebut itu lepas 3 minggu ada seorang. Saya tanya siapa? Yang lena ustaz. Yang tidur tu ustaz, perasan tak? Tak tahu ada kedak ni. Tak ada tidur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.